Assalamualaikum bosku, selamat sore ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Rojikin. Hari ini panen sawit tinggi bos. Ini milik bos pit ayam ini dan bos lembu atau sapi. Sapinya banyak ya, lembunya dan kandang itiknya pun besar. Ini sawitnya terjaga bosku, buahnya besar-besar. Eh bos, jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya, dan dukung channel ini terus biar maju. Terima kasih banyak-banyak. Bos, ayo sekarang kita dirikan ini galahnya. Tinggi ya bos. Lihat, lembunya lari bos. Ya bos, buahnya bos. Buahnya ya besar-besar. Oke, ayo kita panen bos. Nah, mantap bos. Tuh itu blung, namanya juga terjaga bos. Lihat bos. Mantep bos. Nah, jadi semangat kalau seperti ini ya manennya. Satu lagi bos. Mantap. Mantap bos. Ya, jalan buahnya. Salam. Pemilik kebunnya itu kaya ya bos, lembunya banyak dan ayam peternaknya juga banyak ya, peternak ayam. Paling susah nih ya bos. Tapi buahnya memang tidak ada yang kecil bos. Bajanya banyak ya bos, kita taruh baja yang bagus
dan satu pokok itu banyak ya yang memberi pupuknya itu. Satu lagi bos, ini di Malaysia ya bosku, Malaysia Utara, Perak Utara, di Perak, Perak Utara ini. Masuk bocor ini, kemanan handal ini. Panen lama ya. Terus jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan subscribe biar channel ini maju dan maju berkat kalian. Berbagi pengalaman, berbagi video juga untuk kalian. Ya bos. Lepas kering ini keras ya. Lihat ulet. Banyak-banyak. Wah, besar bosku. Untungnya berlipat-lipat ya. Sulit karena lepahnya itu patah ya. Jatuh bosku. Tiga satu. Tap ya bos.
kita ini video singkat kita bekerja ya di Malaysia, dan sawit, memanen sawit yang terjaga bagus. Ya bos, ini kandang ayamnya, kandang ayamnya bos. Bos, satu ini bos. Oh, ini perlu skill ya bos. Buahnya besar. Besar, pokoknya luar biasa. Oke bos, cukup sekian ya videonya. Kita mau kutip sekarang. Lanjut. Simak terus bosku videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Di subscribe bosku. Wah.